Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Kalian ingin memasang sinar laser pada motor yang terangnya seperti ini? Laser ini yang banyak dijual di pasaran dengan spesifikasi tegangan input 5 volt. Bagaimana caranya bila kita ingin pasang di motor dengan tegangan minimum 12 volt? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe. Bila kalian ingin berlangganan secara gratis, klik yang bernama lonceng. Oke, cara pasang dioda di motor yang mempunyai tegangan 12 volt. Sedangkan spek laser yang ada, tegangan kerjanya pada 5 volt. Harga laser ini sekitar Rp3.300 per buah. Dengan spesifikasi tegangan 3-5 volt. Dan arusnya 40 mA. Dengan menggunakan spek ini, saya sudah mengalami 2 kali kerusakan. Jadi saya akan berbagi. Kalian perhatikan, di laser ini terpasang resistor pembatas arus dengan nilai 33 ohm. Saya gambar rangkaian dioda laser ini dengan resistor terpasang 33 ohm. Dan untuk memasang di motor dengan tegangan 12 volt agar tidak putus dan awet, kalian harus pasang resistor tambahan. Menurut perhitungan didapat 330 ohm. Jadi yang sudah saya coba agar aman, kalian gunakan saja resistor sebesar 270 ohm. Untuk pemasangan resistor ini bisa di mana saja. Tapi agar sesuai dengan gambar, saya pasang di kabel biru saja. Yang juga sebagai titik negatif. Oke, lalu saya solder dan saya isolatif agar tidak koslet. Kita coba, ini pengukur tegangan input dan ini pengukur arus. Kalian perhatikan tegangannya masih 5 volt, jadi nyala lasernya masih redup. Saya naikkan tegangannya sampai 12 volt, kalian perhatikan saja. Kalian lihat pada tegangan 12 volt, arusnya 23 mA. Kemudian saya coba dengan tegangan 13,8 volt karena pada saat motor berjalan tegangannya bisa mencapai 13,8 volt. Oke, kalian lihat 14 volt, arusnya masih di bawah 30 mA. Kenapa saya memilih resistor 270 ohm ini? Karena menurut saya terangnya sudah cukup dengan besarnya arus sekitar 30 mA. Karena bila saya kecilkan lagi penggunaan resistornya, lasernya bisa putus. Satu lagi, agar tidak mengganggu mata dalam pemakaian, sebaiknya kalian beri tambahan lensa seperti ini. Lensa ini harganya sekitar Rp1.000 per buah. Oke, kita coba bila gelap. Terang bukan sinarnya? Oke, sekian keterangan saya mengenai laser ini. Bila ada yang kalian ingin tanyakan, kalian komentar saja, pasti saya balas. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.